Ketizen agak kurang puas sih dengan obat ini karena untuk nyembuhin bulbul, Ketizen harus panggil mantri hewan ke rumah dan kasih suntikan obat skabies. Hai gengs, balik lagi di Ketizen. Hari ini Ketizen akan nge-review beberapa obat yang dibeli di pet shop. Ini ibarat kalau buat manusia itu obat warung lah ya. Oh ya, ini semua review jujur sesuai pengalaman ya gengs. Semua yang disebutin di sini emang pernah dipakai buat ngobatin kucing Ketizen. Jadi yuk langsung aja. Untuk obat cacing ini Ketizen pakai Drontal. Bukan cuma untuk ngobatin tapi juga pencegahan. Nah, ciri-ciri kucing yang kena cacingan itu antara lain, pertama, bulunya kelihatan kusam. Karena kalau kucing sehat itu biasanya bulunya berkilau, gengs. Bulu kucing kelihatan kusam karena terjadinya dehidrasi atau penyerapan nutrisi yang buruk karena adanya infeksi parasit. Kedua, gusinya kelihatan nggak sehat. Kalau kucing sehat, biasanya gusinya warnanya merah muda. Kalau putih atau pucat, berarti bisa jadi terinfeksi parasit. Ketiga, ada cacing di kotorannya. Kucing sehat fesesnya akan berbentuk, tidak terlalu lembek atau terlalu keras, dan umumnya berwarna coklat. Kalau kotorannya berwarna terlalu gelap, maka tandanya kucingmu kehilangan darah di dinding usus yang merupakan sarang cacing tambang. Kalau kucingmu diare, bisa jadi karena cacing mengganggu pencernaan dan mengambil ruang dalam usus. Keempat, kucing muntah disertai cacing. Muntah bisa menjadi indikator cacingan karena cacing menyebabkan iritasi pada lapisan lambung atau menghalangi aliran ke perut. Kelima, kurang nafsu makan. Kandungan cacing yang tinggi pada perut kucing dapat menghilangkan nafsu makan. Ini juga bisa diakibatkan karena sakit perut, radang selaput usus, atau ruangan dalam usus yang direbut sama cacing-cacing di perut kucing. Keenam, perut yang besar. Kucing yang ngalamin cacingan biasanya perutnya membesar karena adanya pembengkakan. Tapi untuk nyimpulin tentu kita harus lihat semua gejala ya gengs, karena bisa jadi gejala perut yang besar ini merujuk ke penyakit lain loh. Ketujuh, lesu dan tak bergairah. Kucing yang terkena cacingan akan merasa lesu dan kekurangan energi karena nutrisinya dicuri oleh cacing. Gimana sih aturan pemakaian Drontal? Dosisnya adalah 1 tablet untuk 4 kg berat badan. Jadi timbang dulu kucing kamu untuk dosis yang tepat ya gengs. Banyak cara yang bisa digunakan untuk pemberian Drontal ini. Misalnya langsung masukin aja ke mulutnya. Tapi Ketizen gak pernah berhasil. Terus juga bisa pakai alat bantu dorong atau pelontar obat. Bisa dilarutin air dulu terus semprot pakai pipet. Atau kalau Ketizen campur makanan basah. Di kemasannya disebutin bahwa Drontal ini diklaim bisa mematikan cacing yang umum nyerang kucing kayak cacing pita, cacing tambang, dan cacing gelang. Kamu bisa kasih ke anak kucing tiap 2 minggu sekali dari usia 6 sampai 12 minggu. Selanjutnya diberikan lagi tiap sebulan sekali sampai usia 6 bulan. Lalu obat cacing diberikan tiap 3 bulan sekali seperti pada kucing dewasa. Kalau untuk induk kucing yang menyusui, treatmentnya sama kayak kitten. Obat ini udah terkenal banget, gengs. Dan emang pas Ketizen ke pet shop, yang direkomendasiin ya Drontal ini untuk obat cacing. Ketizen gak komplain apapun tentang obat ini, karena juga gak ada efek samping, dan berhasil untuk kucing Ketizen. Jadi, okelah untuk obat Drontal ini. Lanjut, yang kedua, obat batuk. Untuk obat batuk, Ketizen pakai Batuxin. Kebetulan kucing Ketizen yang batuk, Pupu, Momo, sama Bulbul, semua cuma batuk aja tanpa bersin-bersin, gengs. Dan dengan Batuxin ini sembuh, jadi Ketizen gak ada komplain. Menurut kemasan, obat ini bisa digunain untuk nyembuhin batuk, pilek, sesak nafas, batuk, alergi, batuk berdahak, batuk infeksi, dan batuk kering. Aturan pakainya seperti yang tertera di kemasan, 3-5 tetes 3 kali sehari selama 5-7 hari. Jangan lupa dikocok dulu sebelum diminumkan. Jadi cara ngasihnya, Ketizen cuma buka mulut kucing dengan menekan rahang sampingnya. Itu bakal otomatis kebuka sendiri. Dan Ketizen tetesin sesuai aturan. Kalau kamu, apa yang kamu lakuin atau kasih pas kucingmu batuk?
Next, obat skabies. Untuk obat skabies, Ketizen pakai Skadix. Ini kejadian sama kucing Ketizen yang namanya Bulbul, kucing ras pertama yang Ketizen rawat. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada lagi, jangan sampai deh. Jadi skabies itu dalam bahasa awamnya disebut juga kudis, gengs. Ini beda ya dengan jamur. Kapan-kapan kita bahas deh perbedaannya. Kalau kudis ini disebabkan oleh parasit sejenis kutu yang disebut tungau skabies atau sarcoptes. Ciri-cirinya, kucing sering menggaruk bagian kepala karena emang ini menimbulkan rasa gatal yang amat. Pada ujung daun kuping kelihatan bercak kerak kulit mati dan membotak. Sebenarnya nggak cuma bagian itu sih, tapi area telinga, hidung, wajah, dan area lain juga mengalami bulu rontok. Kalau kerak tadi tergaruk dan terangkat kulit matinya, ini bisa menyebabkan luka lecet. Hati-hati gengs, skabies ini juga bisa menular loh ke manusia. Bukan dari tungau yang berpindah, tapi dari kontak langsung skabies dari kucing ke kulit kita. Makanya pas lagi perawatan kucing ini, sebaiknya kita pakai sarung tangan dan pakaian yang menutup semua bagian tubuh. Terus setelah treatment selesai, segera bersih-bersih. Klaim dari Skadix ini adalah dapat mengobati indikasi penyakit kulit seperti jamur, gatal, demodex, skabies, koreng, kudis, eksim, dan lain-lain yang disebabkan oleh jamur, parasit, dan kutu. Cara pemakaiannya yaitu dengan menyemprotkan Skadix ke luka atau borok atau koreng yang terinfeksi sebanyak 2-3 kali sehari. Ketizen agak kurang puas sih dengan obat ini karena untuk nyembuhin Bulbul, Ketizen harus panggil mantri hewan ke rumah dan kasih suntikan obat skabies. Bukan dokter ya, karena waktu itu masih belum nemuin info tentang dokter hewan di sini. Ada yang punya rekomendasi obat lain untuk skabies? Jawab di kolom komentar ya. Sambung ke bagian kedua ya gengs, makanya kalian subscribe terus hidupin notifikasinya supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye!